kan ini kan ada UI juga ya. UI dulu di keluargamu nenek di Aceh, UI itu sempat ini enggak? Yang tsunami itu ada sempat enggak? Sempat kena deh. Sempat kena ya. Di rumah nenek kena. Yuhi. Anjay, boy, kok jadi gitu, boy, kayak tahu mingse. Yuhi, nice. Well, Halo, Cal. Halo, Cal. Halo. Salam semuanya. Ini Ical apa? Mau Bang. Enggak, gitu, Bang. Nama siapa, Cal? Pasti Five Star, pasti kan. Bukan lah. Oh, kata Kaca udah potong rambut, guys. Maksal. Bukan. Oh. Maksal kali kok. Maksal. Kok jadi Maksa. Ruangan kamu keren ya, green screen-nya full sampai ke muka. Enggak. Oh, ruangan ambience. Oke. Ical, namanya panggilan apa? Ical ya? Iya. Ical, umur berapa? Tinggal di mana, Ical, kalau tahu? Thank you banget by the way ke sini ya. Asal dari Aceh, terus sekarang menetap di Bintaro. Oh. Ih, sama dong, aku juga di Bintaro. Sektor berapa, Cal? Enggak tahu sih sektor berapa, tapi di Pesanggerahan. Oh, deket ya. Banget. Deket. Umur ya, berapa, Cal? Emang Pesanggerahan masuk Bintaro? Deket. Bukan di Bintaro. Pinggiran. Baik, Cal. Deplu ya? Baik, Cal. Ya, deket. Ya. Kamu tahu Indrapuri enggak? Tahu dong. Itu tempat nenekku. Woi. Iya. Kampung. Tempat nenekmu, Yuhi. Aceh iya. Ya, boy. Ya, Aceh. Ya, Jeep EO. Kampung Indrapuri. Oh iya kan sih itu Yuhi Aceh. Jeep EO. Mau cari cemilan bentar, guys, lapar. Minum air kelapa. Itu. Oke, Cal, perkenalkan nama panjang. Kagak nyopet. Waduh. Komen di bang pen bangsat banget sih. Iya, Kak. Jangan dibaca, makanya udah tahan banget ini. Gak kuat gue bacanya. Anjing. Gimana, Cal? Lanjut, Cal. Jangan lihat komenan gue, Cal. Kena mental nanti. Lu, Bang. Kalau... Mental. Parah ya? Enggak parah, Cok. Lanjut, kawan. Kenapa lah? Apaan sih? Lengkap, Maksalina. Umur sekarang 26. Oke, cerita tentang apa, Cal? Mau cerita sih tentang apa pengalaman hidup. Lanjut kepada ya, kami semua ya. Enggak. Terus fokus ini. Ada. Adir. Iya. Pengalaman hidup dari tahun 2004 itu kan ada musibah tsunami kan besar di Aceh itu kan. Iya, Bro. Itu kau pada berapa, Cal? Itu masih kelas berapa ya, Min? Kelas sekitar kelas 4 atau 6 SD gitu, kalau nggak salah ya. Masih kecil ya, Cal. Ceritanya kalau dari awal tuh hari Minggu, kalau biasanya kan kalau apa Minggu tuh masih kecil ya, nonton Doraemon lah kan, kayak gitu kan. Nah, tapi subuh-subuh itu kedua orang tua tuh udah berangkat. Yang kalau ibu itu udah ke pasar gitu, ke pasar beli apa? Karena apa? Karena di depan rumah tuh kayak ada jualan bakso gitu kan. Nah, kalau ayah itu udah subuh tuh udah berangkat nelayan, melaut. Jadi kok posisi di Mulambo? Enggak, di Banda Acehnya, Min. Oke, lanjut. Jadi ketika jam hampir 7:30 itu kan gempa tuh emang 9 berapa ya? 9 lebih lah liternya. Iya, gede itu. Gede, berapa meter itu? Gempa kan kalau aku kan anak pertama gitu kan. Anak pertama punya adik satu. Gempa selesai gempa itu aku sama adik itu ke tempat kakek kan, karena di rumah kan kedua orang tua nggak ada, jadi ke tempat kakek. Nyampe di sana itu duduk bentar, terus nggak berapa lama kayak orang-orang dari pinggiran pantai itu kayak mulai apa
lari gitu, lari. Pada lari-lari ya. Pada bilang air laut naik gitu, pada lari semua apa ke lo, arah daratan gitu kan. Jadi gara-gara apa? Seluruh orang kampung pada lari-larian kayak gitu, ya pada ikut lari juga, sampai-sampai ada yang apa jatuh kayak gitu kan, manjat pohon. Nggak ada air, Jir. Gitu. Ada juga yang apa, apa bapak-bapak lagi ngegendong bayinya dan segala macam. Lari-larian, ibu-ibu nangis, segala macam kayak gitu. Sampai aku sendiri pisah sama apa sama adik yang masih kecil juga, masih ya berapa umur 2 tahunan, pisah sama dia. Pertama kali ngeliat gelombang pertama nyampe di depan aku tuh sekitar berapa ya, setinggi pohon kelapa lah, lebih mungkin. Bentar Cal, posisi lo saat itu di mana Cal? Di dekat pinggir bibir pantai atau pas di rumah kakek? Di rumah kakek. Berapa jaraknya dari bibir pantai? Dari sekitar paling 300-an meter, Bang. Dekat banget. Dekat banget itu. Iya, emang dekat banget. Setelah lari itu kena gelombang pertama udah sampai apa? Enggak sadarkan diri, udah di dasar itu udah di apa? Udah digulung sama ombak berapa kali gitu, baru ke apa jatuh apa apa sih namanya, timbul lagi ke apa, apa? Daratan gitu, daratan ke ke apa nih, ayo nih seru nih coba apa satu kata, satu kata, ayo Charlotte bukan belaga itu. Terus. Udah kena ombak kan, sempat permukaan. Di apa? Digulung-gulung terus naik lagi ke atas permukaan kayak gitu. Oh, jadi kau itu sadar itu ketika udah di permukaan ya? Iya, dan ketika sadar itu udah banyak orang-orang kayak macam lah, ada yang udah telanjang bulat dan segala macam, ada juga yang udah langsung jadi mayat, terus udah kayak kan dulu kan apa? Di rumah di Aceh itu kebanyakan kan kayu. Nah, jadi kayak kampung aku sekarang itu udah jadi apa? Pas selesai tsunami pas itu udah rata kayak tanah semua, tinggal enggak ada tinggal rumah satupun. Jadi Cal, maaf Cal, ini apa? Ketika kau udah sadar, itu kau memang udah terpisah dengan keluarga kau apa macam mana, Cal? Kondisinya. Iya, emang udah kepisah, Min. Kan dari awal kan subuh kedua orang tua udah berangkat. Bokapnya kan lagi apa melaut ya tadi ya. Melaut tadi. Bokapnya ya. Ke pasar. Pasar. Ya. Adek kepisah tadi di jalan tadi bilang. Tadi jalan karena lari-larian kayak gitu kan. Hi guys. Terus sempat juga masih di dalam apa di dalam lautan kayak itu, sempat juga ngelihat orang ada jembatan. Dia nggak lihat ke arah jembatan, tapi malah lihat ke arah lain. Ketika kepalanya nyentuh jembatan, kena kayak gitu. Melihat langsung sih. Itu kondisinya kepala. Lu gimana? Kok lu bisa lihat dia? Sebelum nyampe jembatan itu, Bang. Oh, pas dikejar-kejar air gitu ya? Ya, jadi aku lihat ke arah dia, tapi dia ngeliat ke arah aku gitu. Lihat-lihatan. Oh, agak di depan lah gitu ya. Di depan. Jadi baru setelah dia kena ke kau gitu. Tapi ketika mau nyampe jembatan aku nyelam karena udah lihat kayak gitu kan. Waduh. Jadi nyelam terus sampai diselamatin sama Brimob, diangkat ke apa? Dari dasar laut itu diangkat, baru di apa? Ditaruh kayak apa di tempat pengungsian kayak gitu. Itu udah rame banget tuh orang-orang dari mana-mana, udah gak tau, ada yang pakai baju, ada yang telanjang bulat dan segala macam, udah gak ada yang peduli sama sekali kayak gitu. Okay. Aku bayang banget sih gue langsung salik. Jadi itu sebelum kau diangkat sama Brimob, kau kan kegulung di dalam air tuh. Iya, Bang. Selamatnya nyangkut di mana? Gak selamat. Ketika air udah surut ya? Mulai surut. Lewat jembatan yang tadi lagi kayak gitu. Oh, kegulung tarik ketarik lagi gitu. Iya, kan airnya surut. Airnya surut terus lewat jembatan yang tadi. Jadi
sebelumnya pas awal lewat belum ada orang kayak gitu. Jadi ketika surut udah ada rame kayak polisi-polisi datang, jadi teriak minta tolong kayak gitu. Baru jadi, dibantuin. Jadi kau ketemu sama keluargamu enggak? Kakek, adik. Kalau kedua orang tua enggak sampai sekarang. Sama adik enggak? Sama adik. Iya, sama adik enggak ketemu sampai sekarang ya. Mungkin ya combo capi. Udah enggak ada kan, jadi ikhlasin aja. Kalau kakek ketemu, saudara yang lain juga ketemu. Tuhan, amin. Wah, turut berduka ya, Bro. Kalau sekarang terus tinggalnya sama bibi. Dia yang dia yang biayain sampai kuliah dan sekarang udah kerja di Jakarta. Tetap. Iya. Tak bayang aku, Cok. Ininya. Mantap. Bayang. BTW kan ini kan ada UI juga ya. UI. Dulu di keluargamu nenek di Aceh, UI itu sempat ini enggak? Yang tsunami itu ada sempat enggak? Sempat kena deh. Sempat kena ya. Di rumah nenek aku kena. Jaraknya dari bibir pantai lumayan ya. Itu rata 30 menit lah. Satu kilometer gitu. Lumayan. Enggak tahu deh, udah lupa. Baical tahu enggak? Apa tuh? Jaraknya Indrapuri dari pantai. Dekat ya kan? Kalau Indrapuri mungkin agak setengah jam. Soalnya ya, kan dia agak ke lebih ke daratan. Tengah ya. Dekat. Agak jauh ya. Iya, dekat gunung. Tapi kalau kota Banda Acehnya emang dekat banget pinggiran. Tapi dampaknya itu kan hampir ke seluruh Aceh ya. Iya. Iya. Dampaknya berapa dari negara kan yang kena itu, Bang? Dampaknya. Iya. Ah, Singapura juga segala macam. Bentar. Itu kan awal kan ada gempa dulu ya, Cel ya? Benar kalau tsunami itu ya. Gempa ya, laut dulu, itu lo berasa nggak itu? Berasa bang, kencang banget. TV aja sampai ke goyang-goyang. Iya jelas. Aku nggak kebayangin tsunami-nya itu sampai setinggi pohon kelapa. Pohon kelapa. Bentar, iya. Pohon kelapa itu berapa meter ya? Enggak, pohon kelapa kan beda-beda. Yang baru tanam atau yang udah berapa? berapa? Kelapanya kelapa hijau apa kelapa muda bang? Mungkin kalau udah digulain apa belum? Udah digulain apa belum? Kalau ruko, ruko lantai berapa? 2,5 mungkin. Sebutlah 3 ya. Tinggi ya. Cok. Tinggi cok. Berapa? Berapa? 2,5 mungkin. 2,5 meter? Enggak, lantai. Dua lantai. Tadi kan dua lantai setengah. Kalau ruko bagian, kalau bayangannya ruko. Iya. Bayangin diupamakan, kalau kau duri di ruko pun kau di lantai 3 itulah baru aman. Iya, benar, Min. 15 meteran ya? Iya, sekitar sampai 15-20 lah. Tapi bangunan kan semua hancur kan itu? Hancur, cok. Gila, lihat di TV itu ya. Walaupun kita nggak ngerasain tuh serem, bro. Seperti bikin film, ada filmnya kan? Dokumenter. Iya. Ada yang dokumenter, ada juga yang fiksi. Itu serem banget. Oh, fiksi. Itu lah, hafalan sholat dirsa kan? Iya, benar. Sekarang aku juga kerja di dunia film. Oh, nice. Bagai apa, Ical? Pantas ya, ruangan kamu hijau banget ya? Nggak hijau, Bang. Buat nyetak foto, Bang. Merah, itu merah. Gimana kok melewati hari-harimu itu, Cal, setelah kejadian itu, Cal? Pasti trauma nggak sih? Kalau sebagian orang trauma, tapi ada juga yang kalau aku sendiri enggak, dalam arti kan kalau emang udah ya udah gitu. Jadi aku harus pindah dan harus bisa menata hidup lebih baik. Toh kan musibah kan pasti ada yang apa ya? Ada yang diikhlasin, terus mungkin Allah punya rencana lain buat kita sendiri. Baik. Keren, Ical. Bro. Keren. Bang Ical mau nanya dong kayak ya, kan tuh kan masih sadar tuh ketika yang kegulung sama ombak. Pikiran Bang Ical pada saat itu apa sih, Bang? Kalau boleh tahu. Aku. Oh, keren lo, Bang. Ini ingat sama Tuhan terus ya? Iya, setelah itu mungkin baru kedua orang tua sama adik. Tapi ada fenomena yang keren ya, di tsunami Aceh itu ada salah satu masjid yang tidak terbawa ombak ya. Iya, masjid. Iya, terus ada banyak sih. Tapi ya banyak juga yang kaitkan dengan mitos-mitos kayak gitu, Bang.
Ya, ada yang angkat lah masjidnya, kayak gitulah. Iya. Ya, tapi posisi masjidnya emang deket ya dari kejadian, dari ya, pantai deket, maksudnya. Deket banget. Ini udah rata, Cok. Cuman iya, udah rata ya, logisnya mah rata ya. Iya benar. Itu yang masjid yang tetap putus ya. Masjid Baitur Rahman. Can I just stay? Ada dua, kalau yang Masjid Baitur Rahman itu yang besarnya, kalau yang kebanyakan yang di foto-foto itu masjid di Melabuh namanya. Dekat banget. Itu yang sampai Ronaldo ke Aceh ya, viral banget ya. Iya, yang anak angkatnya itu kan dari bencana Aceh, Bang. Iya, benar. Oh, dia ini ya. Tapi Ical udah sembuh sih, alhamdulillah. Sorry Cal, ada sorry ya nih gue ada cacat fisik yang dibawa dari itu kak. Atau alhamdulillah aku nggak kena ya. Sedikit pun bang, walaupun banyak kayu, paku, seng-seng dan segala macam. Iya karena gue lihat tuh kan lu barengan sama benda-benda itu kan bro. Ya, alhamdulillah sih nggak kena. Sempat naik apa di atas kasur gitu, jadi kapung-kapung kayak gitu. Ya berarti Allah masih sayang sama lo, Cal. Ya, alhamdulillah. Jadi lo harus lebih strong lagi, bro. Ya, pasti sih. Dan ditanya lagi kawan-kawanku. Keren. Cal, thank you banget, Cal. Lo udah nge-share ini. Dan menurut gue, gak banyak orang yang berani nge-share ini, Cal. Karena menurut gue ini kan sebuah trauma ya. Iya benar. Trauma dan nggak banyak orang mau ngungkit ini juga karena bisa jadi luka yang mendalam, apalagi lo pernah kehilangan keluarga lo di situasi itu. Kita dari mewakili seluruh streamer turut berduka bro. Buat apa yang lo ini? Tapi gue yakin lewat musibah yang dilewati itu lo bisa jadi orang yang lebih baik. Amin. Terima kasih bang. Thank you Cal. Terima kasih banget. Salam buat keluarga Cal. Salam buat bibinya. Ya, buat by the way, lo buat film apa Cel atau apa nih? GTW ngomongin kerjaan nih kita. Kalau aku kan kerjanya di mixing audio bang. Kebetulan yang series abang kemarin teman aku yang ngerjain. Oh, sumber rezeki. Oh. Ya, teman aku yang ngerjain. Siapa namanya? Christopher. Yang mana sekarang kita jailin lagi di itu yang lagi tidur? Mana ya? Bagian apa dia? Christopher. Bagian apa dia? Dia lebih ke post produksi bang, bukan di lapangan. Iya. Post pro. Ya, jadi aku kerjanya juga di udah audio coba mixing untuk bang. Mendengarkan cerita malharanya. Pakai apa? Cal biasa juga, pakai FL. Sorry guys. Oke, okay, gedein lagi suara mereka. Tools, ya, ya, ya. Nice. Okay, Cal, thank you Cal. Ceritanya, bagi-bagi ceritanya, pengalamannya. Kuat kayaknya Cal. Sama. Strong ya Cal, strong ya. Ya kan dia Hulk, men. Cal, lo ada mau disampaikan ke beberapa atau salah satu streamer favorit lo di sini boleh? Mungkin ada player juga. Enggak sih. Kalau dari semua ini aku nonton semua sih. Nice. Siap. Thank you Cal udah nonton. Thank you Cal. Thank you Cal. Ya, enggak udah menghibur semuanya. Siap. Saran dari gua Cal, kalau bisa lampu tiapnya diganti Cal. Takutnya nanti lo keluar mata lo hijau. Jangan lo mata gue. Ini serem Cal harus. Iya. Jangan lo mata gue. Takutnya hepatitis nanti orang gila. Eh Cal, thank you Cal. Thank you Cal. Thank you. Thank you. Sehat terus. Can I just stay here? Kenapa? Masalah orang tua ya pasti. Gua salvok sama mukanya. Komenannya Bang Pen. Iya, ada itu dari tadi ketawa karena Bang Pen. Jangan ketawa-tawa, apa sih harganya gitu? Karena mukanya. Dia cosplay banget anjir. Ada-ada aja Bimin. Orang lagi berduka ya. Ketawa-ketawa. Bang Pen nge-defend. Iya lagi defend dia. Komennya apa emang guys? Ngebahas apa guys? Gondrong doang, kagak nyopet digitu-gituin anjing. Aduh. Banyak banget lu terus komenannya isinya semua babi. Kalau itu di sky enggak usah jauh itu. Ringga Ferdian. Spender rest of my day. Mau dikondisikan mukanya orang lagi curhat anjing. Udah mute anjing gua udah. Aku tuh ngeliat mukanya udah gini. Ringga Ferdian, dia udah pernah ngerasain. Mimin bang, aduh mimin.
tinggal di satu pulau sendiri. Hah? Kayak di film-film itu.